مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة ويجاهد في سبيل الله حق جهاده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia adalah seorang rasul dan penutup nabi-nabi. Sedangkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatar rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Arab itu ada kata lam dengan huruf mim mati, ada kata lan dengan huruf nun mati. Itu artinya sama-sama tidak, tapi beda tidak. Kalau lam itu artinya tidak, tapi kalau lan tidak akan pernah, never. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalau mau berpegang teguh dengan dua ini, kitab Allah wa sunnah rasulnya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Saya tiap hari ceramah di berbagai majelis, masjid, musala, kampus, sekolah, majelis ta'lim. Tapi berbicara di depan orang-orang akademisi, termasuk institusi-institusi pemerintah, saya kadang-kadang agak kurang nyaman. Salah satu sebabnya karena saya perhatikan ini, semakin tinggi level pendidikan seseorang hari ini ya, semakin dia abai dengan masalah agama. Ceramah di tengah masyarakat awam di kampung-kampung itu mereka lebih respect daripada di tengah orang-orang yang terhadap peningkatannya terdidik. Nah, saya berharap sini kita tidak masuk kategori yang demikian. Dan problem utama ceramah di depan orang-orang modern ini adalah ketika kita ceramah dan mereka sibuk dengan gadgetnya. Ini persoalan serius nih. Saya tidak bermaksud menegur siapa-siapa. Kalau kata Sujiwo Tejo di Indonesia Raya Sekolah itu, kalau Anda sibuk dengan gadget ketika orang lain bicara, itu katanya menunjukkan lemah peradaban. Ini perlu kita perhatikan. Kadang-kadang saya lucu dengan orang pakai gadget itu. Karena aku yang tengok, Pak. Cuma nanti gini terus. Karena foto itu itulah yang tengok terus. Nah, hari ini kita akan ngaji. Saya berharap kawan-kawan sekalian kita bisa fokus walaupun tidak terlalu lama. Ayat yang dibaca Qur'an kita tadi itu surah Al-Imran ayat 144. Mana orang tadi? Benar ya? Kali ini kita akan bahas tentang Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kita
mampu mengambil keteladanan dari beliau. Sekitar 20 menit saja, setelah itu nanti kita diskusi tanya jawab kalau belum ada pertanyaan. Pertama, nama Muhammad disebut dalam Al-Quran itu ada 4 kali. Mungkin banyak kita nggak punya perhatian serius jadi masalah ini. Kalau orang sering ditanya, kita sucinya apa Quran? Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Kalau ditanya kira-kira berapa kali ya ada nama Muhammad dalam Al-Quran? Oh banyak. Jawabannya apa? Banyak. Padahal tidak banyak. Dari semua nabi-nabi, Nabi Muhammad itu sangat sedikit disebut namanya dalam Al-Quran. Hanya 4 kali. Kalau Nabi Isa 24 kali, Nabi Musa 57 kali disebut dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim lebih banyak 63. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sudah hanya 4 kali. Tapi uniknya, Nabi Muhammad disebut 4 kali dalam Al-Quran, itu Allah tidak sekedar menyebut namanya, tapi menyebutkan pangkatnya. Coba kawan-kawan baca ayat-ayat yang ada nama Nabi Musa. Itu tidak disebut pangkatnya, disebut nama aja. Wa ataina Musa al-kitab. Kami berikan kepada Musa kitab. Hanya disebut Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad, setiap kali disebut namanya itu disebut pangkatnya. Ayat yang dibaca adalah itu tadi itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad itu adalah seorang rasul. Disebut pangkatnya. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu manusia mulia. Orang kalau disebut pangkat itu menunjukkan dia mulia. Tidak boleh kita sebut nama kepada Nabi, sebenarnya tidak boleh. Saya sering itu agak risih ya. Ada orang pendidikannya doktor gitu, jurusan tafsir lagi, tapi khutbah Jumat itu ngomong macam orang seusia dengan Nabi. Muhammad tidak disenangi di kampungnya. Akhirnya Muhammad dengan sedih hati meninggalkan Makkah dan Muhammad hijrah ke Madinah. Macam satu meter dengan Nabi itu. Nah, boleh menyebut Muhammad kepada Nabi ini. Allah saja menyebut nama Nabi itu pasti didahului dengan kata Nabi atau Rasul. Disebutkan pangkatnya. Jadi kalau kita menyebut nama Nabi, sebut Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti ada embelnya itu. Wong presiden aja kita tidak berani menyebut nama. Coba kalau Pak Jokowi datang ke sini, datang ke sini, murah bungonya. Berani sebut nama? Jokowi. Bilo datang, Bilo. Mana berani? Paling kita akan bilang, Pak Presiden selamat datang. Minimal 4. Loh, kalau seorang presiden aja orang tidak pernah disebut nama, bagaimana putusan Allah? Ini penting untuk kita pahami. Jadi Nabi Muhammad itu disebut 4 kali dari Quran. Pertama, surah Al-Imran ayat 144 yang tadi dibaca. Saya jelaskan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu adalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelum dia beberapa rasul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika ia telah wafat atau ia terbunuh di medan perang, lalu kalian akan berbalik menjadi murtad, kata Allah. Ayat ini turun ketika perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud itu, kaum muslimin kalah atau menang? Uhud kalah atau menang? Kalah. Uhud itu kalah. Kita menang di mana? Di Badar. Di Uhud kita kalah. Ketika posisi kaum muslimin itu terpojok, terdesak, itu beberapa anak panah itu mengarah ke Rasulullah. Dan sahabat-sahabat sebagian besar menghalangi anak panah itu dengan tubuh mereka sehingga banyak yang syahid. Dan Nabi itu dilarikan ke
satu orang paman Nabi yang wajahnya sangat mirip dengan Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, itu meninggal dunia di perang Uhud. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini, Hamzah ini dengan Nabi bukan hanya paman dengan ponaan, tapi saudara sepersusuan. Jadi Nabi itu waktu lahir disusui oleh seorang perempuan budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah Al-Aslami. Bukan Halimah Nusadiyah kan? Halimah Nusadiyah itu menyusui Nabi setelah Nabi umur 4 bulan. Cuma yang terkenal kan Halimah kan? Karena Halimah yang merawat Nabi sampai Nabi umur 4 tahun, sebelum itu, sebelum kemudian dikembalikan kepada ibu beliau Aminah. Tapi wanita pertama yang menyusui Nabi itu namanya Suwaibah Al-Aslami. Suwaibah. Suwaibah ini waktu itu menyusui 8 bayi yang lain, salah satunya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi itu punya paman laki-laki 5, Abu Lahab, kemudian ayah Nabi Abdullah, setelah itu Abu Talib, setelah itu Abbas, paling bungsu itu Hamzah. Beda usianya dengan Nabi itu 3 bulan saja. Jadi waktu Hamzah disusui oleh Suwaibah, Nabi lahir oleh kakek Nabi Abdul Muthalib, itu langsung disusui kepada Suwaibah. Maka Nabi dengan Hamzah itu sudahlah paman dengan ponakan, tambah lagi saudara sepersusuan. 13 yang harus dinikahi dengan Islam, salah satunya akhwatun minar radhaah, saudara sepersusuan. Nah, ketika perang Uhud, Hamzah ini meninggal dunia, wajahnya agak mirip dengan Nabi. Ketika Hamzah terbunuh, kena tombak dan dibelah dadanya, diambil jantungnya, dibakar dan dimakan bersama-sama oleh orang-orang kafir waktu itu. Ini kisahnya agak sedikit dulu. Bapak ibu nanti kalau pergi umroh sampai Bukit Uhud itu, lihat makam syuhada Uhud, hanya satu yang punya tanda dengan batu. Itulah makamnya Hamzah. Jadi waktu Hamzah mengetuk dadanya, dibelah jantungnya, diambil, dipotong-potong, ditusuk-tusuk macam sate, dibakar dan dimakan bersama-sama. Ketika Hamzah itu meninggal, orang mengira yang meninggal dari Nabi. Ketika dia terbunuh, jatuh bersimbah darah, orang-orang mengira baik kaum muslimin maupun orang-orang kafir yang ada di medan perang waktu itu menyangka yang meninggal dunia itu Nabi SAW. Maka orang-orang itu berteriak, qad qutila Muhammad, qad qutila Muhammad, Muhammad sudah terbunuh, Muhammad sudah wafat, Muhammad sudah mati gitu. Mendengar ucapan ini, sebagian sahabat yang dari awal imannya rapuh itu lari meninggalkan medan jihad, dan bahkan ada yang berteriak, aku keluar dari Islam, aku bukan muslim lagi. Ini untuk menghindari serangan dari musuh, maka mereka menyatakan kemurtadannya. Turun ayat ini, itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ketika melihat banyak kaum muslimin itu lari dari medan perang, bahkan menyatakan dirinya, kalau Muhammad sudah meninggal dunia, aku keluar dari Islam begitu, aku bukan lagi kaum muslimin, jangan bunuh aku, don't shoot me, jangan tembak aku gitu. Maka ketika itu turun ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu bukanlah manusia super power luar biasa, dia hanyalah seorang rasul, sungguh berlalu sebelum dia
ceramah di depan Sivitas Akademika Iselis. Yang kedua, nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Pertama di surat apa? Al-Imran ayat 144. Ini mesti tahu nih, mahasiswa Muhammadiyah enggak boleh tahu nih. Yang kedua Al-Ahzab ayat 40. Boleh buka ayat yang Al-Quran. Punya ayat begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka seorang anak laki-laki di antara kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Lagi-lagi yang disebutkan gelarnya, Allah tidak sekedar menyebut nama Nabi, tapi pangkatnya disebutkan. Muhammad itu bukan ayah dari anak laki-laki yang ada di antara kamu, dia adalah Rasul Allah, wa khatamun nabiyyin, dan dia itu khatamul anbiya, penutup nabi-nabi. Dua dia Rasul dan dia juga Nabi penutup. Saya jelaskan sejarah turunnya ayat ini. Ini penting ini, terutama pada ayat yang perempuan. Kalau kita hanya membaca terjemah Al-Quran tanpa memahami sejarah turunnya suatu ayat, sulit bagi kita untuk memahami kandungan suatu ayat. Percaya? Coba baca Tuhan Al-Ahzab ayat 40 itu. Coba tanya kesimpulan. Sulit itu. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang anak laki-laki di antara kamu. Apa maksudnya ini? Siapa anak ini? Siapa yang dimaksud anak laki-laki ini? Saya jelaskan sejarahnya. Nabi Muhammad punya seorang anak angkat, namanya Zaid bin Harisah. Siapa? Zaid bin Harisah. Ini orang Ethiopia, orang Afrika. Dulu namanya Habasyah negeri itu. Sekampung dengan Bilal bin Rabah. Kira-kira hitam atau putih? Kulit hitam atau kulit putih? Kenapa ketahuan dengan hitamnya? Nengok belakang saya kan? Hitam, jadi kalau kita ini nggak hitam, kita ini sawo matang. Kalau yang hitam itu macam jam tangan jadi hitam. Kalau macam kulit saya ini belum hitam, itu cuma ngibur-ngibur diri ya. Biar nggak terus sedih ya. Kalau kita pergi haji, pergi umroh, pas tawaf itu berdiri dekat-dekat orang-orang Afrika itu, barulah kita paham orang Melayu ini ternyata kita tidak terlalu hitam. Maka yang merasa hitam kok, apabila tahu dekat orang Afrika, baru ada paham ternyata masih ada yang lebih hitam daripada saya. Jadi Zaid bin Harisah ini orang kulit hitam, orang Afrika, dibeli oleh Khadijah istri Nabi. Dulu masih ada human trafficking, perdagangan manusia, masih ada waktu itu zaman perbudakan. Anak kecil umur 3 tahun kulit hitam dijual di pasar. Khadijah lewat, nampak ini budak kecil umur 3 tahun kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, hidung pesek besar, dibeli oleh Khadijah, dibeli kemudian dibawa pulang sampai rumah, kasih lihat kepada Rasulullah, ya Rasul, saya beli ini budak, apakah engkau ingin merawatnya? Ternyata Nabi suka dengan anak ini. Kata Nabi, sudah, biar aku angkat menjadi anak angkatku. Statusnya bukan lagi budak, merdeka. Karena waktu itu masih dalam perbudakan. Lalu oleh Nabi anak ini diangkat jadi anak angkat, dirawat, diasuh, bahkan sangat disayang. Kemana pun Nabi pergi, ini anak dibawa terus, naik onta, naik kuda, Nabi dibawa ini anak. Saking sayangnya Nabi, begitu anak ini berusia 12 tahun, Nabi mengganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Padahal aslinya siapa tadi? Zaid bin Harisah. Diganti oleh Nabi namanya Zaid bin Muhammad.
sebagai teguran kepada Nabi. Maka Muhammadun abadahim mirjalikum. Muhammad itu bukanlah ayah dari anak laki-laki itu. Sebab peringatan dari Allah, betapapun sayangmu kepada dia, dia tetap anak angkat, bukan anak kandungmu. Maka jangan letakkan namamu di belakang namanya. Paham? Kata Imam Ibnu Katsir, ada dua maksud ayat ini. Satu, tidak boleh seorang manusia dalam Islam meletakkan nama siapapun di belakang namanya kecuali nama ayahnya. Tapi hari ini ya, semua pejabat itu istrinya naruh namanya, suami juga namanya. Dalam fikih Islam itu disebut zihar. Itu ada fikirnya itu. Saya, nama saya Abdi. Kalau saya jadi presiden, tidak usah diaminkan karena tidak mungkin. Itu istri saya itu dipanggilnya Nyonya Yuliana Abdi. Istri saya Yuliana, bukan yang ngaji tadi. Itu Yuliana juga. Kalau begitu hari ini kan, bahkan mohon maaf, ketua RT pun begitu. Istrinya namanya Rusli, suaminya namanya Rusli, Pak RT ini. Dipanggilnya apa? Nyonya Rusli, Rusli. Mana dia yang ikut-ikutan yang begini? Itu hanya tren-tren saja tuh untuk kasih tahu saya ini istri saya. Dan ini oleh ulama fikih dibahas. Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, empat mazhab sepakat mengatakan itu hukumnya haram. Bukan perkara sederhana itu. Tapi hari ini kan begitu kan? Ya gimana Ustaz, begitu aturannya? Mana aturannya? Tidak ada aturan. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada kepresnya, tidak ada. Tidak ada aturannya. Itu hanyalah tren. Gubernur, bupati, wali kota, menteri, camat, semuanya begitu. Padahal tidak ada peraturan, ada undang-undangnya. Seorang istri pejabat mesti mencantumkan nama suami di belakang namanya. Ada? Tidak ada. Jadi kata yang dimukasir, penafsiran pertama dari ayat ini, tidak boleh seorang muslim meletakkan nama seseorang di belakang namanya kecuali hanya nama ayahnya. Bahkan seorang nabi pun ditegur oleh Allah lewat ayat ini. Jelas? Ini yang perempuan nanti siapa tahu baik nasibnya kan, jadi istri bupati. Nah itu diaminkan apa-apa. Jadi istri bupati, nama siapa? Nama Putriani. Ya sudah, Nyonya Putriani, dalam kurung ketua PKK Kabupaten Bungo. Lah selesai. Tak perlu sebut nama suaminya, Nyonya Fitriani Hendrizal. Ini tidak dibolehkan secara hukum. Itu makanya kalau kita masuk Saudi, kita mesti menuliskan nama bapak kita di belakang nama. Karena di Saudi, orang yang tidak ada nama ayahnya di belakang namanya, itu dianggap nasabnya tidak jelas. Mamnu tadkhil, no entry, dilarang masuk. Makanya kalau cuma nama dua suku kartu, macam saya ini, dua suku kartu kan, Jonika, Abdi, itu tidak bisa masuk Saudi, tidak bisa pergi haji, tidak bisa pergi umroh. Kecuali ditambah namanya. Hampir 80% orang Indonesia kalau mau pergi haji, pergi umroh, itu mesti menambah namanya satu suku kata lagi. Apalagi yang cuma satu kata. Macam mana bro? Satu kata. Coba Zainuri, itu mesti tambah dua bro. Zainuri bin, sebut nama ya. Oh, lu kata apa? Muhammad Zainuri ya. Saya nak pasti kan dari pula dengan tamu lagi. Jadi, misalkan ada adik yang perempuan ni punya namanya siapa? Hilma Fitria. Itu kalau pergi haji, pergi umroh, belum bisa masuk.
langsung di King Abdul Aziz Airport. Belum bisa masuk di bandara internasional King Abdul Aziz. Mesti nambah Hilma Putri Binti. Belum bisa masuk. Kalau gak ada itu gak bisa. Yang ingin saya sampaikan ini benar-benar berharga nih. Kalau lahir anak, langsunglah kasih nama tiga suku kata. Sehingga nanti kalau dia bikin paspor, dia tidak perlu lagi melakukan additional name, penambahan nama pada visanya. Jadi nama visanya, paspornya itu bisa dibawa kemanapun. Hari ini umat muslim Indonesia nak pergi ke Jerman dengan nak pergi ke Arab haji atau umroh, itu beda nama. Ke Jerman pakai nama asli Roni Aprianto. Nah, bisa kemana-mana tuh. Tapi begitu masuk Saudi, Roni Aprianto itu gak laku. Mesti nambah satu ciko kata lagi, menunjukkan dia bernasab. Maka kalau ibu-ibu lahir anak, langsung tiga suku kata. Serius nih, sekarang anaknya perempuan, siapa mau kasih nama? Katakanlah Aisyah, kasih nama Aisyah Nabila Fauzi. Ah, Fauzi ayahnya. Jadi nanti tidak perlu lagi kan nama-nama di paspor. Ini benar-benar penting loh. Saya dua anak saya, dua-duanya tiga suku kata. Yang besar itu namanya Fauzul Ilham Amdodi, dan kecil itu Sahibul Ikhwan Amdodi. Orang langsung tahu dia anak Syekh. Tapi kalau yang dua suku kata, apalagi yang satu suku kata, ah ini terpaksa nambah banyak nama kalau pergi haji atau umroh. Oke. Yang ketiga, nama Nabi Muhammad itu disebut dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 2. Yang keempat yang terakhir surah Al-Fath ayat 29. Ceklah sendiri. Terlalu panjang kita masih nanti. Jadi ada empat kali nama Nabi disebut dalam Al-Qur'an. Ali Imran 144. Al-Ahzab ayat 40. Surah Muhammad ayat 2. Surah Al-Fath ayat 29. Kita hari ini sebagai sivitas akademika ini, pertama, Nabi itu adalah guru yang berhasil mengkader murid-muridnya. Jadi kaderisasi Nabi itu luar biasa. Coba saya tanya, siapa yang dikader oleh Nabi? Sahabat ya. Coba bayangkan dalam Al-Quran, orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dijamin masuk surga, diberi gelar oleh Allah radhiyallahu anhu, orang yang diridhoi Allah, siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu semuanya punya gelar yang sama, radhiyallahu anhu. Mereka tidak bergelar doktor, tidak bergelar insinyur, tidak bergelar MSI. Gelar mereka radhiyallahu anhu, orang yang sudah diridhoi oleh Allah dan dijamin masuk surga. Buka surat Taubah ayat 100. Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam, yaitu muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Siapa itu kita? Mau enggak jadi sahabat? Kalau mau jadi sahabat, radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya. Saya bertanya, kita dalam hidup ini nyari ridho Allah enggak? Saya jalan. Ini kali. Kita hampir semua orang mengatakan yang penting ridhonya. Hal yang paling logis kalau ingin mendapatkan ridho Allah, yaitu meniru orang-orang yang sudah diridhoi Allah. Ya, contohnya ini. Oke. Contoh, kita mau jadi petani, katakanlah petani sawit. Kalau kita ingin sukses petani sawit, siapa yang kita tiru? Orang yang sudah terbukti berhasil petani sawit. Kalau kita ingin hidup kita ini diridhoi oleh Allah, siapa yang kita tiru? Orang yang sudah pasti diridhoi Allah, siapa mereka? Para sahabat.
Imam Sa'ad bin Mu'az. Anak muda sekarang lebih kenal Napoleon Hill daripada Abu Hurairah. Yoda. Kita lebih populer dengan nama Martin Luther King daripada nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal itu sahabat itu contoh konkret dan keteladanan for everything. Dalam hal apapun. Saya mau kasih contoh ya. Ini kan mumpung anak muda nih kebanyakan. Calon-calon pemimpin bangsa ini semua. Amin. Kenapa mereka bisa tumbuh besar dan merubah peradaban dunia? Bahkan menembus Andalusia, tarik Indonesia itu menaklukkan Andalusia, Spanyol sekarang itu. Itu namanya Andalusia ya. Itu takluk di bawah telapak kaki para sahabat. Kita hari ini muara umum aja dan takluk oleh kita. Apa kelebihan sahabat dibanding kita? Satu, mereka menolak dunia dengan tangannya. Jadi mereka bukan orang-orang yang hubur dunia. Mereka menjadikan dunia itu keperluan, bukan tujuan. Hari ini kita menjadikan dunia apa? Tujuan kan? Nih, mumpung masih muda-muda nih, ketahuilah segala sesuatu yang dipuru oleh manusia hari ini itu Fir'aun sudah memilikinya. Jadi Anda terlambat 4000 tahun. Kan orang sekarang itu beranggapan sukses itu apa? Sugi, rich, kaya. Kalau punya banyak duit itu dianggap sukses. Yang kedua, kalau punya pangkat tinggi dianggap sukses. Ada ibu, seorang ibu punya 3 orang anak. Satu anaknya lulus jadi PNS, jadi dosen. Satu orang lagi jadi dokter, kerja di rumah sakit. Satu lagi TNI. Apa kata orang berikutnya? Anak ibu hebat ya, anak-anak sudah sukses meskipun tak sholat, tapi dianggap sukses. Kan itu ukuran sukses untuk orang sekarang. Saya mau challenge nih, mau tantang logika kita sebagai manusia. Kalaulah intinya pangkat dan banyaknya duit menurut adik-adik itu sukses, maka manusia yang paling berhak itu sukses itu Fir'aun. Fir'aun kaya atau enggak? Kaya. Berpangkat atau enggak? Apa pangkatnya? Bukan raja, king of the king. Raja dari semua raja. Dia memerintah dunia dari Mesir. Semua raja-raja dunia itu takut dua telapak kaki Fir'aun. Berkuasa. Kenapa Fir'aun itu biar kaya macam Fir'aun?
Bayangkan kalau Nabi Musa ambil kuah STK. Mau mati. Kata Nabi Harun adiknya Nabi Musa, kalau abang saya itu menyandarkan tangannya ke sebatang pohon, kemudian dia tumpangkan berat badannya ke situ, begitu dia lepas itu pohon tumpang. Jadi Nabi Musa itu kuat, Nabi terkuat, tapi ketika Allah perintahkan izhab ila fir'auna innahu tawa, datanglah engkau dakwahi Fir'aun itu, dia sudah melampaui batas, kata Allah. Disuruh Nabi Musa mendatangi Fir'aun, apa kata Nabi Musa? Inni akhafu, aku takut ya Allah. Makanya dia baca doa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa ketika hendak mendatangi Fir'aun, karena grogi takut. Fir'aun itu berwibawa. Rabbi syrahli sadri, Tuhan ku lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, bikin lidahku ini tidak mencela-mencela, bikin lidahku ini lancar ngomongnya. Yafqahu qawli, agar Fir'aun itu paham ucapanku, kata Nabi Musa. Jadi menunjukkan betapa groginya itu. Ya Allah, lancarkan buat mulut ini lancar ngomongnya, biar dia paham ucapanku. Makanya saya tidak pernah baca doa ini sebelum ceramah. Kan banyak juga Ustaz baca doa ini sebelum ceramah, kan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Yang saya hadapi hari itu Fir'aun, kan? Apakah saya pakai doa itu? Jadi kalau Anda menghadapi orang yang menakutkan, sama terkenal kekejamannya, baca doa ini sebelum datang kepada mereka. Mau bikin acara Muhammadiyah, ngajukan proposal, datang di seorang pengusaha terkenal berimas, acara ini. Jadi Fir'aun itu kaya, berpangkat, berwibawa, dan tahu tak fakta terhebat dari Fir'aun apa? Fir'aun itu satu-satunya manusia sejak lahir sampai mati tidak pernah sakit, walaupun hanya flu. Makanya dia takut Tuhan. Kalau gitu, tengoklah wajah-wajah kesakitan galau, maksud saya. Kalau Fir'aun itu tidak pernah sakit, flu beda pernah. Jadi manusia yang kaya, manusia yang berkuasa, berwibawa, tidak pernah sakit. Kalau itu ukuran sukses, Fir'aunlah manusia tersukses. Tapi ketika sakaratul maut, lihat, tetap menyesal kok. Apa kata Fir'aun? Ini itu betul lah. Aku taubat sekarang. Ketika tenggelam di tengah laut, aku akan mati. Taubat. Amantu billah. Aku beriman kepada Engkau ya Allah. Rabbi Musa wa Harun. Engkau lah Tuhan yang Musa dan Tuhan yang Harun. Ngaku lah Tuhan dah. Tuhan sebenarnya aku Engkau ya Allah. Nyesal dan aku. Kalau saya kelas Fir'aun saja nyesal, apalagi kau. Pasti nyesal gitu nih. Maka saya ajak anak-anak muda sekarang, jangan jadikan materi sebagai goal hidupmu. Jadikan materi itu sebagai keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Kalau keperluan apa? Ya sudah, kau dapat, selesai. Tapi kalau tujuan, oh ya gila-gila. Nah, keunggulan sahabat Nabi dibanding kita itu apa? Mereka menolak dunia dengan tangan. Ini kawan-kawan perlu ketahui ini. Tahu tak? Hampir semua sahabat Nabi itu doa. Kan orang doanya beda-beda ya. Setiap orang punya doa yang berbeda. Tapi semua sahabat Nabi itu punya satu doa yang sama. Apa namanya? Allahumma ij'al hayatana fil masakin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Lucu dah sahabat itu. Karena mereka tahu harta itu berat tanggung jawabannya di akhirat. Jadi para sahabat itu kalau berdoa, ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang hidup dalam keadaan miskin. Tapi uniknya, fakta sejarah menyebutkan semua sahabat berdoa minta miskin, tapi 90% mereka itu kaya. 90% sahabat itu kaya. Anas bin Malik
Amin Afan kaya atau miskin? Kaya. Abdurrahman Amin Auf kaya atau miskin? Kaya. 90% sahabat Nabi itu kaya. Meskipun doanya minta miskin. Kalau kita terbalik, doanya minta kaya, fatano, miskin, HP, utang, kredit. Lanjut HP, kreditnya belum lunas juga. Jadi sahabat Nabi itu tidak menjadikan materi sebagai golnya. Dan itu juga pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Agar warga Muhammadiyah ini tidak menjadikan materi sebagai tujuannya. Saya mau ceritakan satu kisah. Mau dengar? Kisah sahabat ini luar biasa kisah. Perhatikan baik. Allah Akbar. Ada dua orang sahabat sedang bertengkar. Ini sahabat pertama, ini sahabat yang kedua. Sahabat yang pertama dan kedua ini, dua orang sahabat ini bertengkar. Apa yang mereka bertengkarkan? Mereka saling tolak. Kata yang satu, ini bukan milikku tapi milikmu. Yang satu lagi bilang apa? Bukan milikku, milikmu. Milikmu, 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 saling lempar. Kalau kita sekarang apa? Milik nan kan gitu. Kalau sahabat milikmu. Melihat orang ini bertengkar, datang satu sahabat Nabi yang lain, namanya Mu'az bin Jabal. Apa kata Mu'az bin kepada orang berdua ini? Kalian ini kan berteman dua. Apa yang kalian ributkan? Sahabat yang pertama ini jawab, ini kisah yang kaya dari pelajaran ini. 4 hari yang lalu, saya menjual tanah saya ke dionya. Jual tanah. Ketika saya menjual tanah itu, saya menyiapkan segala galau yang ada di tanah itu milik dia. Entah itu tumbuhan yang ada di atasnya maupun kandungan yang terdapat di dalamnya. Tetapi setelah 4 hari transaksi jual beli terjadi, sahabat yang kedua ini yang membeli ini datang ke rumah si penjual tanahnya. Ternyata dia menggali dari sumur di tanah yang baru dia beli itu, dia temukan emas batangan dan tidak sedikit, satu peti emas dia temukan di tanah yang baru dibelinya dari sahabat pertama ini. Dia datang menyembalikannya. Aku cuma beli tanah, aku tidak beli emas. Setelah aku beli tanah ini aku gali, ternyata ada emasnya. Jadi emasnya ini milik engkau, karena yang saya beli cuma tanah, berarti ya. Ada orang yang mau mengumumkan ini. Andai saya lah yang beli tanah, aku andai saya lah. Kita beli tanah, pas 4 hari, dari kali sumur, total ada emas. Saya panggil anak saya, nah, sini. Ikulah rasa kira itu. Ya. Tapi sahabat ini tidak, dia ambil itu emas, dia kembalikan kepada penjual tanah ini. Kata si penjual, bukan milikku ini, milikmu. Kan aku sudah jual tanahnya. Kalau dalam tanah itu ada emas, berarti emasnya milikmu. Kata si pembeli, bukan milikku, aku hanya beli tanah, bukan beli emas. Berarti emasnya milikmu. Makanya mereka bertengkar berdua, milikmu, milikmu, milikmu. Kapan kita temukan lagi kisah serupa ini? Tidak akan pernah lagi. Kenapa sahabat bisa begitu? Karena mereka menjadikan harta bukan sebagai tujuan hidup. Maka mereka berdua ini mengatakan, ya sudahlah, kalau abang tidak mau ambil, saya dan juga kartu yang ini nih. Kita kasih dengan sahabat dengan Mu'az bin Jabal. Ini emas satu peti ini, kita berikan saja kepada Mu'az. Kalau adik-adik yang jadi Mu'az, aku berikan. Terima kasih. Hai, memang tidak sio-sio lah dengan lewat CD tadi. Aduh-aduh, beda rezeki. Langsung foto posting, rezeki anak soleh. Ya. Tapi apa kata Mu'az bin Jabal? Kamu ingin bebas dari siksa kubur, kamu ingin lepas dari pengadilan akhirat,
kemudian masalahnya kalian serahkan kepadaku, aku tak mau. Jadi sahabat Nabi itu melihat emas itu sebagai masalah. Kita melihat emas itu sebagai karung, itu dia masalah kita hari ini. Makanya tidak bisa tumbuh kita hidup karena baru otak kita itu rich, kaya. Kita mengejar nilai tapi kehilangan nilai-nilai. Betul tak? Orang kalau lulus kumlaut, wah itu di sosmed itu biasa happy production, perdana bermanfaat. Kadang saya suka jadi kedua nih, itu bukan main perayaannya kami suka, tapi pas diskusi isi kepala udah ada. Banyak masih pas dalam gitu. Sudah sarjana S1 umur 24 tahun beli bensin mesti minta kan mak. Mak, ada bang bensin. Baca sejarah Islam itu Muhammad Al-Fatih menjadi raja umur 21 tahun. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah dan presiden umur 23 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina umur 28 tahun. Anak-anak muda semua. Mus'ab bin Umair mengislamkan Madinah umur 18 tahun. Ini muda dia yang rasanya. Islamkan Madinah itu seorang anak muda namanya Mus'ab bin Umair, bukan Nabi. Nabi Muhammad begitu datang ke Madinah hijrah sudah ada orang Islam turun di Madinah, sudah buktinya Nabi disambutkan kan. Nabi sampai di Madinah disambut oleh kaum muslimin Madinah, padahal Nabi baru mau hijrah. Berarti sebelum Nabi hijrah sudah ada muslim di Madinah. Siapa yang disambil mereka? Namanya seorang anak muda Mus'ab bin Umair, umur 18 tahun. Duta Nabi dikirim dari Makkah ke Madinah untuk sebarkan Islam di Madinah. Itu anak muda 18 tahun. Kita sekarang umur segini 30, 35, 24, 25, 27 ini, apa yang sudah kita buat? Itu kelemahan kita ini. Kenapa? Yang ada di dunia kita itu uang. Maka mereka bertiga ini kembali ke kisahnya. Yang jual tanah tidak mau emas, yang beli tidak mau, yang datang tidak mau. Tiga-tiganya tolak. Apa kata mereka? Di macam mana emas bang? Ya sudahlah, kita datang ke hakim, kita minta hakim yang memberi putusan siapa yang berhak mendapatkan emas ini, kamu atau saya. Kira-kira kalau datang ke hakim sekarang macam mana? Paling hebat apa kata hakim? Demi keamanan untuk sementara disita oleh negara. Ya, disita oleh pengadilan. Tapi Nabi itu berhasil mengkader iman para sahabat. Hakim pun di zaman Nabi dan sahabat itu beriman. Ketika dibawa ke hakim, hakimnya bertanya, ada apa-apa masalah kalian ribut-ribut? Kata yang pertama, saya jual tanah. Dia kembalikan emasnya. Saya tidak mau, karena tanahnya sudah saya jual. Berarti emasnya milik dia dong. Kata si pembeli, bukan begitu Pak Hakim. Saya beli tanah ke dia. Cuma niat saya cuma beli tanah, tidak beli emas. Ternyata ada emasnya. Berarti emasnya punya dia dong, bukan punya saya. Karena saya cuma beli tanah. Bisa kembalikan ke dia. Apa kata Hakim? Perhatikan dia ini. Inilah Hakim yang luar biasa. Kata Hakimnya, wes, sudah. Kalian tidak usah ribut, tidak usah bertengkar. Kamu yang jual tanah, betul Pak Hakim. Kamu yang beli tanah, betul Pak Hakim. Kamu yang jual tanah ini punya anak kan? Punya. Laki atau perempuan? Laki. Kamu yang beli tanah ini punya anak kan? Punya. Laki atau perempuan? Perempuan. Ya sudah, kalian nikahkan saja anak kalian. Jadikan emas ini sebagai maharnya. So sweet, eh? Ada orang begini juga. Ini kisah nyata bukan dongeng. Kisah-kisah seperti ini mesti diperbanyak di Muhammadiyah. Kenapa Indonesia ini rusak? Karena baru kita masuk SDB, cerita pertama yang kita dengar apa? Ganjil cuci timur. Iya lah. Ada belajar dulu cerita ganjil cuci timur?
cerita dongeng. Mama baca cerita dongengnya ya, nah. Di zaman tentara-tentara, barang tak jelas ada cerita kejahatan. Hiduplah seorang peli dengan dua sayap di kanannya. Muhammad dia tak boleh melakukan sistem pendidikan begini. Kita mesti berbasiskan terus story kisah nyata. Banyak kok keteladanan dalam Islam. Begitu akhirnya memutuskan, kembali ke cerita tadi, kalian nikahkan anak kalian, jadikan dimasuki sebagai maharnya. Apa kata dua orang ini? Oh iya ya, kok kita gak kepikiran. Maka mereka berpelukan dengan penuh haru, pulang ke rumah, bersiap menjadi besan dan menikahkan anak-anak mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka berpelukan pulang keluar dari pengadilan, hakimnya malah nangis. Hakimnya nangis. Nampak oleh Mu'az bin Jabal ditanya, Tuan Hakim, kenapa Anda menangis? Apa jawaban hakimnya? Masya Allah. Mereka telah pulang ke rumah dengan hati senang karena keputusanku. Tapi aku menangis karena aku takut kepada Allah. Jangan-jangan keputusanku masih salah dalam pandangan Allah. Ini yang karakter building itu. Pembangunan karakter. Nabi telah berhasil mendidik para sahabat dengan demikian hebat. Satu lagi kisah untuk sebelum kita menjawab. Saya ingin banyak kisahnya biar kamu ingat. Pernah dengar nama Umar bin Abdul Aziz? Pernah dengar nama ini? Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah dalam Islam, dalam sejarah Islam, yang dianggap oleh dunia sebagai satu-satunya khalifah paling top dan paling berhasil. Maka kalau Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian baca pernyataan para sejarawan Islam, itu sejarawan Islam menyatakan Khulafa Rasyid itu bukan 4 tapi 5. Kan yang kita tahu sebenarnya Khulafa Rasyid siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan? Kata para sejarawan yang betul-betul serius meneliti sejarah ini,